check it out. Halo teman-teman Great Auto, kembali lagi bersama dengan gue Isal. Masih di GJAW atau Gaikindo Jakarta Auto Week 2023. Kalau beberapa kali live kemarin bahas tentang mobil baru ya, gue di sini pengen nunjukin teman-teman. Di sini ada booth namanya booth ADR. Ini mereka satu grup dengan Sakura Filters. Nah, ADR ini dia punya satu produk yang terkenal banget di balap ya, itu radiator balap namanya AAI Cooling. Nah, di sini kan ini radiator, kalau ADR tuh ini intermezzo aja ya, kalau ADR tuh untuk mobil ya, kayak mungkin saingannya Koyorat dan segala macamnya lah, Trivindo gitu. Nah, ini ADR, kalau di motor namanya AAI Cooling nih. Nah, yang di teman-teman semua ini radiatornya AAI Cooling buat R25. Dia dibandingkan dengan apa namanya standar gitu ya, bisa dilihat ini dimensinya lebih besar nih. Kemudian ini full aluminium nih teman-teman. Jadi dari sisi durabilitas seharusnya lebih kuat ya, karena memang nggak ada bahan plastiknya. Kemudian kalau beli tuh dapat satu set dengan ininya nih, tutupnya nih. Nah, ini bentuknya kayak gini nih buat R25, dan di sini tuh juga ada yang buat NMAX. Nanti kita lihat ya. Nah, katanya dengan pakai bahan seperti ini tuh dia lebih melepas panas, lebih bagus dan tahan terhadap tekanan ya, karena nggak ada bahan plastiknya. Kalau beli tuh dapat tutup radiatornya kayak gini nih bentuknya. Ini kalau untuk harganya sekitar 4,5 jutaan teman-teman. Ini memang harganya agak lumayan yang mengingat dari bahannya ini semua kayak gini teman-teman. Kemudian di samping ini kan ada punya mobil ya, mobil. Nah, di sini tuh ada buat NMAX teman-teman. Nah, ini buat NMAX, ini bisa dilihat full semua bahannya dari aluminium, dapat tutupnya juga. Nah, ini bahannya, ini dilas, ini kuat terhadap tekanan juga ya, karena mungkin untuk motor balap dan motor borap kan mesinnya sudah beda ya, jadi suhunya juga lebih panas ya tentunya teman-teman ya. Coba dulu ke sini sebentar. Jadi suhunya lebih panas, jadi sehingga butuh pendinginan lebih maksimal. Ini dibandingkan dengan standar ini lebih besar nih ukurannya. Ukurannya lebih besar dan harganya juga lebih besar deh. Kalau ori kan 350 ribuan ya. Nah, ini 1,5, 1,545 lah. Nah, ini juga dari buat radiator. Ya kalau diterik terus ya 6 bulan. Nah, ini kayak gini, ini bentuknya las-lasan dan ini lokal, rapi banget sih finishingnya untuk sebuah brand lokal ya. Ini R25 ya, ini dulu terkenal banget buat balap, dulu ajang-ajang Sandres tuh pakai beginian semua nih. Bulan. Cuman sayangnya sekarang lagi susah, cuman di GJAW ini ternyata stoknya ada loh teman-teman. Ini 4,5 jutaan. Kayak gitu teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal radiator, RDR dan AI itu kan bikin radiator, dia bikin juga air radiatornya sekalian. Oke, gitu. Oke. Kalau ada yang nanya boleh banget ditungguin. Oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi lihat ya finishing ini gede banget. Seharusnya radiator yang gede gini tuh dia punya tangkapan angin yang lebih bagus ya, karena tangkapan anginnya lebih banyak. Kayak gitu, kemudian bentuknya, finishingnya segala macam, radiatornya juga lebih besar. Ini kisi-kisinya, oke? Okay.